Nah, sekarang kita sudah sampai di tipe wooden dengan luas lahan 6x17. Dan tipe wooden ini kita memiliki dua kamar tidur. Mari kita silakan masuk dulu. Jadi di lantai satu ini ada kamar mandi, kemudian ada dapur, juga ada ruang keluarga. Di area belakang ini kita masih memiliki lahan yang cukup luas dengan lebar 6x7. Jadi nanti istilahnya rumah ini rumah tumbuh. Jadi kedepannya nanti bisa ditambah kamar tidur atau kamar mandi atau untuk tempat gudang di belakang juga bisa. Nah, sebelah kanan saya ini kamar mandinya, ini kamar mandi kering, jadi hanya ada kloset sama wastafel. Ini bisa dipakai ruang kan ya? Bisa, ini kan sisa lahannya 7 meter kok. Wih, bisa dua kamar. Dua kamar, living roomnya masih bisa dibesarin juga. Kita lanjut ke lantai 2. Oh ya, yang di bawah tangga ini masih bisa difungsikan sebagai gudang. Ya. Jadi nanti kita tinggal kasih pintu untuk gudang sepatu atau untuk barang-barang yang nggak dipakai. Nah, kita sampai di lantai 2. Ini ada dua kamar tidur. Kamarnya yang ini ukurannya 3x3. Kalau yang di sebelah ini 3x2,5. Nah, keuntungannya kalau kita beli tipe wooden ini, areanya kita di sini tidak rebutan parkir karena kita double way. Kemudian juga ada kamar mandi belakang sini, juga dilengkapi dengan instalasi air panas. Nah, kalau yang belakang ini sudah taman tadi, nanti bisa dikembangkan juga, jadi untuk nambah kamar, kamar mandi. Jadi masih besar areanya yang untuk tipe wooden ini.